Alah, tak payah beli, boleh buat sendiri. Weh, come on. Orang tu berniaga, kita tak tahu. Maybe dia tengah susah ke nak cari extra income ke, kan? Hello, SCAPFAM. Empathy in the house. Ha. Selalunya korang nampak saya pergi jalan-jalan, kan? Okey, kali ni saya balik ke HQ balik. Kali ni saya ada produk makanan juga. Senang nak kata ini kategori snack food lah, sebab dia sebenarnya boleh buat makan untuk santai-santai je, kan. Produk ni daripada Cheezie Korn. So produk ni sebenarnya dia berasaskan empingan jagung. Diorang ada tiga perisa. Satu perisa diorang ada kau-kau cheese. Second diorang ada perisa asin-asin anja. Yang ketiga diorang ada pedas lit-lit. So yang ini apa ya? Saya buka. Yang ini pedas lit-lit. Bismillahirrahmanirrahim. Ui. Tengok dia punya crunchy dia. Okey, yang pedas lidik ni bagi saya lah. Sebab saya memang makan pedas. So dia punya lid-lid tu biasa je lah. Tak adalah pedas sangat. Ada rasa very mild. Sebab dia pakai serbuk cili. Dia bukannya pakai cili yang betul. Cili segar tu. Serbuk cili dia ada rasa pedas. And then dia ada belakang tu ada hint lemak-lemak macam. Rasanya dia campur juga ni dengan apa serbuk cheese ni. So dia lemak-lemak pedas. Paket yang kedua saya nak try. Paket ni lah. Dah tentulah. Apa kau-kau cheese. Penuh tau. Bagus lah dia belanja. Kata tak kedekut. Penuh. Oh, kembung-kembung ni. Seboleh-boleh ni dia nak isi dalam ni. Makan ni saya teringat apa tau. Macam makan kopok. Ramai satu Malaysia tahu kot yang bulat-bulat. Kepering. Tapi kan, nak makan benda ni sebenarnya memang betul-betul dia buat kita tak berhenti nak ngunyah. Macam makan je non-stop, especially cheese ni lah. So yang ketiga ni, saya nak buka paket asin-asin anja. Sebab dia dekat asin canda kan. So, the salted egg ni slightly masin pasal yelah, dia pakai salted egg punya serbuk. Dia tak kuat sangat, dia very light. And dia berlemak. Ada rasa kari sikit. Sebabkan kita punya kes COVID, kita PKP hari tu lama kan. 3 bulan lebih macam tu. Jadi ramai yang kata short of income. Jadi mula start berniaga pun semua. Yang mana ada kemahiran boleh buat kek ke, boleh masak ke, apa je. Semua terus come up dengan diorang buat satu bisnes. So korang yang mana berkemampuan, minta tolong support. Tak kisahlah apa-apa, support je, bantu. Kita bantu sama-sama kita. Okey, dan pada yang tak nak membeli, weh tolong weh. Tak tolong sangat kalau korang nampak post orang menjual-jual tu. Kalau korang tak nak beli, sila jangan komen apa-apa. Scroll laju-laju je post tu. Awak tak nak beli, awak jangan suruh orang lain jangan beli. Boleh faham? So, itu sahaja pesanan saya untuk kali ni. Jumpa next video. Okey.